Halo teman-teman, ini Kak Yohanes. Di video lesson berikut, Kakak akan ajarkan sebuah repertoire baru judulnya Mars. Ada di halaman 10 dan 11 buku repertoire JNC 2 ya. Lagu ini seperti judulnya Mars, berarti harus dimainkan dengan irama seperti tentara yang sedang baris berbaris ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh dimainkan dengan terlalu lambat ya atau terlalu legato, tidak, tapi dengan penuh ketegasan ya teman-teman. Dan keunikannya lagi adalah melodinya itu sama dari awal sampai akhir, diulang-ulang terus, hanya model pergerakan ini ada melodi juga di tangan kiri teman-teman ya, untuk mengiringinya ini ada perbedaan terus di tangan kirinya, hanya dia bergerak turun ya nadanya yang di tangan kiri. Supaya tidak bingung, langsung saja perhatikan ya. Nanti Kakak langsung jelaskan saja ya. Nanti nadanya akan sama seperti ini terus teman-teman. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, de, ro, sol, sol, do, do, do. Nadanya itu terus teman-teman, dari awal sampai akhir. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Sampai terakhir begitu terus. Nah, posisi jarinya seperti ini. Jempol, telunjuk, jari tengah, dan kelingking. Ya, namun tangan kirinya nanti ada perubahan-perubahan. Oke, kita langsung jalan ya teman-teman ya. Perhatikan ya. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Nah, ini langsung mi. Mi-nya di sini teman-teman, jangan bingung ya. Ini memang langsung tinggi di sini mi-nya ya. Tangan kanan tidak ada perubahan seperti tadi terus ya. Ini langsung menjadi mi, C flat. Mi, C flat begitu ya. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Lalu setelah itu, yang berikutnya lagi ini la pakai jari telunjuk. Seperti kromatik, kromatik itu berjari setengah. Tapi hanya beberapa, perhatikan saja teman-teman. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do. Nah, tadi ada sol dan sol yang ketemu di sini. Iya, teman-teman jangan bingung, mainkan saja seperti yang diminta oleh buku ya. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Tangan kirinya tadi adalah la, la flat, jempol lalu sol, fa, mi-nya jempol, mi, re, do, si. Kita coba ya, lagi. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Setelah itu kita pindah ke sini teman-teman. C flat, do. C flatnya masih ditahan. La, do. La-nya masih ditahan. La flat, do. La-nya masih ditahan. Sol, do. Sol-nya masih ditahan. Jadi ini kayak kromatik teman-teman. Tadi C flat, la, la flat, sol. Lalu fa sharp ditahan, do. Fa biasa, do. Mi-nya sendirian. Habis itu re sama do bersamaan. Habis itu do. Seperti tidak bingung, kita langsung coba ya teman-teman ya. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Sekarang mezzo forte, suaranya dikurangin sedikit. Mulai dari fa sharp sini. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Ada tulisan poco poco dim ya teman-teman ya. Bacanya poco poco dim, itu artinya sedikit demi sedikit suaranya semakin menghilang. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Ah, menghilang benar teman-teman pada akhirnya. Nah, sekarang Kakak coba mainkan dari awal sampai akhir. Teman-teman nanti coba sendiri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung, videonya di pause, di rewind ya. Langsung dipraktekkan sedikit demi sedikit ya. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Do, sol, do, sol, do, sol, do, re, do, sol, do, sol, do, re, sol, re, do, sol, do, do, do. Terakhirnya sangat lembut teman-teman, Pepe pianissimo.
Selamat mencoba ya teman-teman ya. Gak yakin kalian semua pasti bisa. Kalau bingung di pause, di rewind lagi ya. Saya percaya ini adalah salah satu repertoire termudah di buku ini. Semangat berlatih teman-teman. Kakak tunggu video latihan kalian. Semangat.